Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan Alia Lydia di channel Dolan Lagio. Semoga sobat Dolan Lagio sehat selalu ya. Yang sehat tambah sehat. Jikalau ada yang sakit, semoga lekas sembuh. Amin. Kali ini Dolan Lagio akan explore, menyusuri jalan dari Kuningan menuju ke Cikijing, menyelusuri. Nah, ini nanti kita mulai dari pertigaan Cigugur ya, yang arah ke Palutungan. Nanti yang lurus ke Palutungan, saya yang belok kiri arah ke Cikijing. Kenapa? Karena yang dari Cirebon ke sampai dengan Palutungan sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi sobat Dolan Lagio tinggal mengikuti ya. Cirebon Kuningan sudah ada. Sekarang dari Kuningan menuju ke Cikijing. Kondisinya oke banget nih. Dan karena ini videonya cukup panjang, nanti saya bagi-bagi ya. Bagian 1 dari Kuningan sampai ke Cikijing, bagian 2 nanti dari Cikijing ke Talaga, bagian ketiga Talaga ke Bantarujek, bagian keempat nanti dari Bantarujek menuju ke Majalengka lewat jalan alternatif Cikidang. Pokoknya keren view-nya sepanjang jalan. Pasti mantep. Contohnya kayak gini ini. Keren banget. Ikutin ya. Posisi ada di Kuningan. Jadi kalau yang lurus itu mengarah ke Palutungan. Jadi kita yang belok kiri ya. Belok kiri ini arah ke Cikijing. Dan ini adalah tadi ya perjalanan dari, sebenarnya saya dari Cirebon Kuningan, Kuningan Cikijing, Cikijing ke Talaga, Talaga ke Bantarujek, di nanti saya akan sampai di desa Cikidang. Karena videonya ini panjang, jadi saya potong-potong ya, sesuai dengan nanti yang part satunya dari Kuningan menuju ke Cikijing, dari part 2 nya dari Cikijing ke Talaga, dan part 3 nya dari Talaga menuju ke Bantarujek, dan part keempat atau bagian keempat itu Cikidang ke Cihaur. Cikidang itu view-nya oke banget. Jadi sobat Dolan Lagio ikutin ya. Indonesia itu indah, Jawa Barat itu indah, Kuningan Majalengka juga indah, dan ini adalah jelajah nih. Wisata jalan-jalan saja ya kita ya. Posisi ada di jalan lingkar luar Kuningan ya, lingkar luar barat, mulai dari Cirendang sampai dengan pertigaan yang mengarah ke Kadu Gede ya. Thank you.
keren ya, perbukitan ini, sawah-sawah. Itu pertigaan, kalau yang ke kiri itu mengarah ke Kuningan Kota, dan kalau yang kanan mengarah ke Cikijing. Jadi kita ambil yang ke arah kanan. Selamat jalan. Jadi ini tadi kita dari Cigugur ya, wilayah Kecamatan Cigugur. Sekarang kita masuk ke Kecamatan Kadu Gede. Nah, nanti setelah Kadu Gede ada Kecamatan Dharma. Setelah Kecamatan Dharma baru masuk ke Cikijing, dan Cikijing itu sudah masuk wilayah Kabupaten Majalengka. Untuk di Kadu Gede ini ada wisata yaitu Curug Bangkong. Keren itu curugnya. Jadi sobat Tulen lagi yuk, rekomendasi tuh ke Curug Bangkong ya. Dan kalau kita lihat jalannya mulus tadi, dari pertama pertigaan Palutungan ya, mengarah Palutungan sampai dengan Kadu Gede, ini jalannya oke, mulus, bagus. Marka jalannya jelas, penunjuk arahnya jelas. Keren pokoknya ini Kuningan.
posisi jam 11.30 siang atau setengah 12 siang, dan tepatnya hari Minggu tanggal 4 Desember 2022. Nah, ini update terkininya ya, Jalan Raya Kuningan sampai dengan ke Cikijing. Dan cuacanya ini dari Kuningan sampai sekarang ini di Kadu Gede sudah mendung. Tuh depan tuh udah mendung nih. Jangan-jangan Cikijing udah hujan. Padahal saya mau bantar ucek Cikijang nih. Ya mudah-mudahan nggak hujan. Udah gelap ini. Dan temperatur atau cuacanya di luaran udah 25 ini, sejuk jadinya. Karena memang daerahnya sudah di perbukitan, ditambah lagi mendung dan wah oke punya ya. Ini jalannya udah mulai bilok-bilok nih, biloknya cukup parah, tapi view-nya cukup bagus nih, sejuk, pepohonan kanan kiri, jalannya bilok-bilok dan apa ya, halus, oke, pokoknya mantep nih, keren-keren. Wisata yang ada di sini tuh depan Curug Bangkong. Nah ini ya, masuk ke kanan Curug Bangkong. Nah memang kalau Curug Bangkong ini jalannya sempit, tapi masih mobil masih bisa sampai ke tempatnya, cuman ya harus gantian, sempit, tapi keren viewnya untuk Curug Bangkong. Selain itu di sekitaran sini Waduk Dharma, unggulannya Kuningan tuh Waduk Dharma ya. View-nya keren. Di sebelah utara atau view yang arah utara itu adalah Kanaga Hills atau Gunung Cermai. Mantep pokoknya. Suasananya ini tambah sadu karena mendung.
udah mau hujan, mudah-mudahan nanti nggak hujan ya. Jalannya keren, belok-belok. Kecamatan Dharma ini berbatasan langsung dengan Cikijing, Kecamatan Cikijing, dan Kecamatan Cikijing itu sudah masuk Kabupaten Majalengka. Sementara Kecamatan Dharma itu adalah Kabupaten Kuningan. Selepas Polsek Kadu Gede tadi ya, itu sampai dengan ke Dharma, sampai ke Cikijing ya, itu jalannya belok-belok terus. Nah, di depan itu ada pertigaan. Kalau yang lurus itu masuk ke bendungan atau ke Waduk Dharma. Itu yang lurus kiri. Nah, itu yang lurus kiri ada gapura merah. Nah, yang kita kalau untuk ke Cikijing ngambil yang kanan ya. Jadi yang nyerong. Ini sudah sampai di Polsek Dharma. Nah, non jauh di sono itu adalah Kanaga Hills, Gunung Cermai. Cuman lagi mendung hujan itu ya. Masuk ke jembatan, aduh, ini bendungan Waduk Dharma ya, enggak kelihatan ini. Di sisi kiri jalan itu bendungan Waduk Dharma. Dulu bendungan itu bisa dipakai atau dilewati motor atau mobil, cuman sekarang ini ada jalan yang baru ya, jadi kendaraan umum lewat di sini, enggak lewat di bendungan lagi.
Sekarang masuk ke Pasar Dharma. Tadi di pinggir jalan ada yang hajatan ya. Nah ini masuk ke Pasar Dharma. Ini lancar nih pas hari Minggu. Ini kalau hari biasa lumayan. Walaupun gak macet tapi jalannya sedikit tersendat. Nanti di depan itu di kantor Kecamatan Dharma itu ada pertigaan masuk ke kanan itu kalau mau ke Kanaga Hills lewat situ. Lewat Gunung Sirah. Mulai gerimis, mendungnya sudah hitam mau jatuh, gerimisnya udah mau mulai. Mudah-mudahan gak hujan ya, kalau hujan ya, ya hujan juga rezeki. Tetap, saya lanjut ya nanti walaupun hujan, jadi sampai dengan ke pertigaan Pasar Cikijing. Ini kalau mau ke Kanaga Hill lewat belok kanan tadi ya, lewat Desa Parung, Sukasari, terus nanti Gunung Sirah. Jalannya masih oke, mulus. Kuningan memang keren ini ya. Tambah sahdu ya hujan ini. Sudah mulai hujan. Tambah asik aja. Suhunya ini cukup sejuk ini, 25 derajat. Jadi memang karena ini juga ada di kaki Gunung Cerme ya, dan juga hujan 25 derajat ya, lumayan sejuk. Jalannya masih cukup mulus ya. Thank you.
hati-hati kalau sudah sampai sini, jalannya berkelok-kelok lagi, belok-belok. Sebelah kiri tebing, sebelah kanan jurang. Dan ini kalau malam harus sangat hati-hati, nggak ada lampu penerangan jalan. Rumah penduduk juga sudah tidak ada. Ini udah kebayang nih kalau malam sewot begini. Nah, tapi cukup ramai kendaraan. Tapi harus waspada dan hati-hati. View-nya keren nih kalau nggak hujan ya. Nah, ini sebelah kiri tebing kan. Ini ada apa ini? Ada kok gantian ini. Oh, ada longsor. Jadi jalannya bergantian dari arah sebelah, dari arah berlawanan ditutup. Ini gantian jalan. Ada hati-hati, ada longsoran, ada perbaikan jalan. Wah, ini pas belokan, pas jurang longsor ini ya. Oh, iya. Waduh. Hati-hati nih sobat kalau lewat sini ya. Posisinya sudah hujan, longsor tadi sebelah kanan. Itu jurang tuh tadi tuh sebelah kanan, dalam itu. Wah, lumayan juga nih. Oh, sampai sini. Wah, view-nya juga keren ya. Wah, talaga juga hujan itu. Nah, ini gantian ini. Yang dari arah berlawanan gantian karena ada perbaikan jalan longsor. Wah, ngeri ini. Gelap kali kalau malam. Tapi ini kalau misalkan nggak hujan, view-nya oke ini. Jalannya belok-belok sampai sini, jalan aspalnya kondisinya juga masih mulus. Kanan kiri pohon bambu, dan pohon bambu memang cocok untuk menahan air biar nggak longsor ya. Hati-hati sobat, wah ini nggak hujan. Wah, alhamdulillah nih, kering nih sini ya. Oh, tapi jalannya langsung belok begitu. Wah, hujan lagi. Ya alhamdulillah juga. Udah aneh, alhamdulillah. Wah, view tuh talaga view-nya, atau mengarah gunung apa itu ya, gunung Cakrabuana itu ya. Jalannya belok-belok, nggak ada rumah penduduk ini, pasti sepi. Ekstra hati-hati, ada rambu-rambunya tandanya belok-belok. Kan selepas dari Polsek Kadu Gede tadi sampai sini Cikijing sini jalannya belok-belok, tapi kerennya jalannya mulus dan bagus. Dan ini memang ada di kaki Gunung Ciremai sisi selatan, Gunung Ciremai sisi selatan. Coba dolan lagi yuk di depan ini. Nah, ini adalah pertigaan yang ke kiri itu ke Ciamis atau ke Tasik, yang lurus ke Talaga. Jadi kita cukupkan sampai di sini ya, dari Kuningan sampai dengan ke Cikijing. Thank you. Terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.